Kita masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal kita sudah bergerak pukul 1.40 dan dijadwalkan dalam fitur kita aplikasi pukul 2 siang 14.40. Saya lihat di sini itu pun sudah bergerak bergeser dari kapal sebelah. Kita mau cari tempat. Karena kapal ini hanya 2 truk dan 2 mobil. Kita di atas sana sepi. Dan ada sedikit motor. Baluran sayang kondisi sangat kosong. Menyeberangi selat ini butuh waktu 1 jam 15 menit. Guys, tibalah kita di pelabuhan Gilimanuk Bali. Kalian harus perhatikan bahwa di masa pandemi ini, begitu sampai di pelabuhan Gilimanuk Bali, polisi akan memeriksa SIM dan STNK bagi pengendara kendaraan mobil, sedangkan gugus tugas COVID akan memeriksa surat keterangan rapid atau swab test. Ingat, jangan sampai tertinggal surat-surat penting ini. Bagi yang belum melakukan rapid test, disediakan pengecekan rapid test di lokasi. Kota Denpasar. Menuju Denpasar. Menuju Denpasar. Kita di belakang kita pelabuhan Gilimanuk. Teman-teman bisa staycation. Ini masjid pertama yang kita dapatkan. Temukan. Menuju kota Denpasar. Denpasar 1.6 kilo. Singaraja 85. Amlap masa sudah di mana amlap? Nah ini pembensin kapanan. Next.
Selatan. Samudra. Jalan di Kuta Bali. Oh, bahwa ada pantainya di sana. Manis, ada crab-nya yang besar. Kita mulai masuk daerah jualan jalannya ini daerah toko-toko yang wow, bagus lah, mudah-mudahan harganya bagus juga. Ditutup, padahal sekarang sudah jam 9 pagi. Oke, kita sampai di jalan utama menuju ikonnya Bali, Pantai Kuta. Yeah. Lihat peselancar di sana. Peselancar di sana mengarungi laut yang luas. Dan lihat bisa pantai ini sepi jam 9 pagi. Dan tetap harus menjaga protokol COVID. Silahkan dibentar pintu masuk sama kami dan sepeda. Menyenangkan ya guys, ayo kita tinggalkan Kuta dan menuju ke Ayodhya Resort Nusa Dua Bali. Ikuti terus Hoi dan Kiki Tamasha.